Kamu ngasih ngapain? Gantungan kunci udah masukin ke tas. Udah masukin tas? Udah. Sama baju kotor dia. Baju yang mau dipakai udah? Udah. Tinggal yang kotor aja nih. Kotor semua. Kotor semua gak usah dibawa, kenapa? Mau ditutup dibawa apa? Gak bawa. Kalau buat dia ganti mungkin misalnya nanti dikit. Ya aku tutup dulu deh. Berarti besok berangkat dari sini jam 10:30. Alhamdulillah. Senang ya. Pinter ya. Pinter ya, Dek. Gak boleh marah sama Aya, sama Manda, sama Bunda, sama Papa. Gak boleh nakal. Semua sayang Ella. Mulai ngambekan. Itu basah, Kak? Enggak, ini baju kotor. Cuma kok enggak bantuin? Bantu hahahi hilang. Nah. Apa sih? Kok enggak bantuin? Aduh. Karena ini sepatu dia harus jadi plastik, dia masukin ke kaos karena jadi penuh banget dan dia pakai sepatu baru. Jadi harus semua agak sesak. Lu sana lagi buat testing ini. Bukan yang ini. Kok. Mending kamu ganti deh itu. Bye.
Ini tadi Bu, ngajarin. Plastik, Bu. Plastik terus. Iya. Ini foto udah. Yang segitu lagi. Ini udah masuk kok semuanya. Terus? Nah, ini buat Mas Bori, ini kan kotor. Ini ada baju bersih, maksudnya biar dicampur aja. Kamu bridging dulu, mau kemana, mau ngapain? Mau anter El pulang. Ini aku bandara, kopernya udah siap. Aku berat banget. Dek, bantuin ya. Rusak loh. I cannot. Oh, ini miring. Rusak nih. Udah hari yang ketinggal ya. Emang dia ini agak rusak sih. Dek, ini kamu kan agak rusak ya? Nggak bisa diturunin? Bisa kok. Coba. Iya kok. Nggak bisa. Dia nggak biasa nih, Sengsa. Kencengin dulu. Yeay. Can I? Gak tau gimana. Apa lah? Di tasmu kali. Tuh, bener nih. Gak tau cetak fotokopi aja. Berantem mulu sih. Hujan lebat, hujan deras. Tapi itu cerah. Mau kemana sih Pak? Nge-grab. Udah berapa lama nge-grab? Ya, udah lumayan. Pasurnya mana? Pintar ya Anda. Sampai di bandara. Yeah.
Jam berapa, Dek? Jam berapa, Mama? Bacain. Jam berapa, Mak? Apa sih? Loh. Mana jangan deket-deket. Yang sebaliknya. Oke. Okay. Di berapa jam? 4 jam lebih. Wow. Ciumlah ayahnya. Nganter L sama Denok, tantenya L. Pulang. Udah selesai. Pulang. Udah selesai. Bulet banget. Bulet banget. Ini cuman masih nunggu dia lagi di pemeriksaan bagasi. Nunggu bapak.